Jadi kita terus berkembang di strategi pembelajaran. Kalau dulu teacher center, sekarang student center. Nah, jadi semuanya harus bisa belajar. Guru itu nanti Bapak Ibu di sini sebagai fasilitator, bukan hanya sumber dari pengetahuan. Tapi kita ajarkan kepada siswa bahwa siswa itu juga harus lebih aktif, ya. Nah, hari ini kita